Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku di DJ Vlog Channel. Guys, kali ini aku mau jalan-jalan di kota Lamongan. Kebetulan aku sekarang ada di tepatnya alun-alun. Sekarang aku mau berwisata religi. Wisata religi yang aku mau kunjungi yaitu sebuah masjid besar yang dimiliki oleh kota Lamongan, yaitu Masjid Agung. Kira-kira di dalamnya itu ada apa dan apa yang menarik di dalamnya, nanti aku akan masuk ke dalam dan melihat-lihat. Yuk, ikuti aku terus, guys. Guys, Masjid Agung Lamongan ini baru selesai direnovasi. Kira-kira tahun 2018 kali ya. Ini masjidnya masih baru. Wow, keren guys. Wow, keren. Besar banget ini masjidnya. Oke guys, ini tepat di depan Masjid Lamongan. Yuk kita masuk ke dalam. Wow, di pintu depan ini ada sebuah benda yang sangat unik guys. Ini gentong keramat. Letaknya berada di tepat depan Masjid Agung Kota Lamongan. Wow, ini juga ada lagi gentong kembar ini. Di sebelahnya ini ada batunya. Jadi gentongnya ini ada dua. Yang sebelah sana itu yang utara dan yang ini yang di selatannya. Letaknya tepat di depan masjid. Belum kalian masuk, ini disambut dengan gentong keramatnya ini. Gak tahu isinya apa ini. Apakah ada airnya atau tidak? Saya kurang tahu. Next time aku akan cari tahu asal usul gentong ini bagaimana dan apakah di bawahnya ini ada air. Dan di dalamnya juga terdapat air dan apakah masih bisa digunakan. Next time akan aku explore lagi. Oke ya, itu saja yang dapat aku explore kali ini. Thank you very much. Assalamualaikum.